bareng sama aku Indah. Aku Indah juga. Di K-pop ih. Dan kali ini seperti yang kalian request, karena banyak banget dari teman-teman si Jenny ya, yang request Kak mau video react MV yang lain gitu. Dan kebetulan kita dari yang kemarin itu belum nonton apa-apa. Kayak aku sendiri nahan sih, kayak bener-bener nahan banget karena takut gak sanggup. Video pertama, Work It, NCT U. Music video! Belum dengerin lagunya ya? Belum. Oke, aku udah. 3, 2, 1. Jisung. Udah gede ya? Anak itu udah gede. Oh my god. Ini baru ya, baru-baru ya? Oh my god. Dilan. Henry Dewey. Ganteng banget anak bunda. Sayang anak bunda. Loh, udah panjang rambutnya Jurni ya. Oh my god. Juta. Ya met, aku udah say. Gak nanti. Aduh ten. Aduh, rambutnya klinis-klinis gitu ya Mas Yuta. Jamin rambut itu tuh udah kelar. Tapi ini Henry lucu ya. Ibu mulai oleng. Iya tadi bukan sih. Mulai oleng. Saya taro. Ini mirip Taeyong tuh ini. Sungchan, gak ada, belum ada. Aku masih belum ngefal kalau yang baru ya. Udah gede banget. Ada Jungu? Ada. Aku suka Jungu. Aku juga. Kayak banyak. Ungu banget ya emang. Ungu banget. Aduh! Mas Johnny! Kaget. Jadi trofe. Lagi. Kayak pudel. Ganteng banget gak sih? Gila gak? TikTok banget ya anaknya. Emang ada TikToknya juga? Iya pasti dong. Iya, sudah segala di TikTokin. Enakan buat ngedance gitu ya lagunya. Bisa enggak? Oke, buat party. Bisa. Enggak. Ya ampun. Ini nanti ya, Ungu. Emang dia mau seseksi apapun tetap mukanya tuh gemes sih. Aku suka semua konsep music videonya. Duh. Gampang-gampang semua gak ngerti. Gampang semua udah dewasa-dewasa dong. Bahas apanya dulu ya, anjir pusing dah. Dari ini format member Fresh. NCT U. Jadi ganti ya, aku pikir NCT U itu bakal selamanya formatnya yang kayak awal. Oh iya, yeah. Yang ada yang bos. Iya, yang kayak enggak ada tuh yang dari Dream-nya enggak ada kan sebelumnya. Tapi sekarang ada, terus ada member-member baru kan. Oke ya, member barunya. Coba dari aku, kamu sendiri nih, olengnya sama siapa? Aku kayak oleng sama Henry sih. Oke. Banyak banget yang awalnya dia cuma Seasony doang, bukan Weizeny, yang cuma NCT doang yang enggak ngikutin Wavy. Jadinya oleng nih gara-gara ada NCT 2020 ini yang semua member digabungin. Oleng ke Henry lah, ke Ten, ke Yang Yang gitu. Kalau aku sendiri, kamu oleng ke siapa? Kali ini di MV Work It aku oleng banget ke Jaemin sama Johnny. Jaemin tuh lokal banget, cuy. Jadinya tuh berasa lebih related gitu loh.
paham gak sih? AA banget gitu. AA jadi banget. Manggil Jaemin gitu, sumpah. Manggilnya kayak kan. Dilan banget, kayak AA Jaemin pisan kan. Iya, apalagi rambutnya nih kalau misalnya nih si Jinny yang suka ngikutin apa NCT Instagram, NCT Instagram yang fansnya, fans apa fan account-nya. Ada nih yang ngegabungin mukanya Jaemin yang sekarang black hair sama mukanya Dilan, itu mirip banget nanti. Parah, iya iya. Ya, nanti banyak diedit, banget kan diedit Jaemin. Oh, iya. Banyak banget sumpah, makanya aku tiap lihat Jaemin tuh selalu enggak bisa. Kalau dia tak aku tuh bukan Jaemin, kayak Adilan. Jadi related kayak yang enggak jauh gitu, padahal meskipun teuing dia enggak tahu gitu. Kenal ih gitu kan. Tahu Iqbalnya belum tentu tahu Jaemin, Jaeminnya belum tentu tahu. Iya benar. Ini Iqbal kan. Cuma emang survives aja gitu, survives, kayak Jaemin jarang ngomong, ada bad boy. Iya, sekalinya ngomong kayak yang senyum-senyum ramah, tapi itu bad boy gitu sih. Gemes gitu. Gila, gitu kan. Itu dari attitude-nya ya. Kalau dari lagunya gimana? Aku suka banget yang Work It, soalnya kayak aku nih kalau dengerin Work It enaknya kayaknya di pagi hari supaya makin semangat gitu. Iya, benar sih. Okay. Kalau aku lebih suka lagu-lagu NCT yang dark sebenarnya. Gimana tuh? Kayak yang Sense. Oh ya, iya, iya. Aku banget. Oh, wow, gimana? Ulangi lagi. Aku anaknya dark. Gini sih, karena Foxy Rose teman aku kayak jadi kayak lebih dark banget, aku suka. Itu suka banget, kayak merinding dajal-dajal aku keluar. Kalau ini benar ini karena ada NCT Dream-nya kan. Jadi kayak dibikin lebih fresh. Tapi ada NCT yang sanbe-sanbe-nya banget, ya kan, kayak Johnny kan. Maksudnya kayak yang udah senior-seniornya. Yang duluan debut. Yang duluan debut, yang hiung-hiungnya tuh ikutan. Jadi berasa kayak seumuran. Betul, betul. Terutama Jisung suaranya udah gitu ya, udah balik. Udah akil balik ya ibu, anak bunda udah beger gitu, udah beger anak bunda, udah mimpi basah anak bunda. Gak apa-apa itu wajar, bagus, berarti itu menandakan apa, ibu dokter itu artinya apa, artinya kalau sudah dewasa. Iya betul, menandakan kedewasaan sudah matang sebagai laki-laki. Betul, semuanya pasti akan mengalami fase itu ya, bu dokter ya, sebagai bundanya Jisung. Aku mah tante aja, tante. Terus kalau dari lagu aku, ya tadi aku bilang ya, aku lebih suka yang dark, tapi ini lebih kayak ke mungkin yang suka cheerful song, party, gitu. Party gitu kan. Jadi temanya aja party kan. Iya, temanya juga party, tapi terus kayak rada-ada disco-disco-nya gitu kan. Yay! Bentar, rambutnya Johnny, kamu lebih suka rambut Johnny pendek atau rambutnya panjang? Johnny panjang atau pendek? Rambutnya. Ya, maaf. Kalau aku suka dia rambut panjang. Okay. Sekarang kan lagi in sih, ya enggak sih, mulai banyak idol-idol yang rambutnya panjang dan blondie. Ya enggak sih? Dan itu lebih tempting. Enggak tahu ya, kayak mungkin lagi in. Terus kalau aku sih, aku dulu kepincut sama Johnny itu waktu awal SM rookie sih. Jadi suka rambut yang opa-opa banget, terus hitam. Kalau ini sih lebih bule, makin bule. Misalnya dia kan udah blasteran ya, cuy. Jadi makin bule sekarang. Ya, sama aku juga. Kayak Johnny kan selama ini belum pernah, dia pernah panjang, cuma di wakey-wakey. Gak sepanjang ini. Iya, gak sepanjang ini menurutku ya. Terus di wakey-wakey tuh, di jadi dia di MV-nya doang pas perform di music, apa namanya? Music station. Ya, music station, dia tetap rambut biasa aja gitu. Wig kali ya. Ini juga extension sih, soalnya kemarin si Johnny tuh nge-story gitu, nge-story dia lagi dilepas by long hair. Oh. Kalau dari dance-nya udah enggak usah diraguin lagi lah ya. Mereka dance-nya emang sebagus itu sih gitu. Jago semua. Jisung keren banget, Tan apalagi kan. Oh, ya emang Jisung kan emang jagoannya ya di yang NCT Dream gitu. Yes. Kayak dianya kayak lead dancer gitu enggak sih? Karena iya, bagus banget. Gitu. Oh, tapi ada bad news sih. Jadi karena kita mungkin nge-react-nya agak telat ini ya. Jisung itu sekarang lagi kemarin-kemarin pas lagi promotion ke music station, dia nggak ikutan karena ankle-nya lagi sakit. Di mana? Nggak apa-apa, nanti dirawat sama bunda. Sama bu dokter. Sama bunda. Mau dirawat Jisung? Iya. Nonton Jisung. Ih dia. Sama bunda Jisung. Oh, tayang. Jadi mau tayang apa Jisung? Loh, Jisung makan anak aku. Jangan ikut-ikutan serakah kayak enggak, aku. Enggak, itu mah anak aku. Oh, anak itu ya. Itu tanggung jawab aku dan Taeyong. Oke, guys. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video yang lainnya. Di part berikutnya atau di K-pop yang berikutnya. Oke. Dadah! Bye!